ini berbeda jenis pengacara. Nanti apa mau anggota DPRD langsung. Wah, itu ada antrian apa tuh? Oh, ada yang di atas. Oh, foto bareng-bareng. Deng, fotonya masih apa nih? Oke. Lanjut lagi. Upload, oke, nanti kami upload. Iya, memang coba nanti Bu Imeda Permendagri 6/2020 apa seperti apa? Di medsos, di upload di internet, paling kan di website kita supaya gampang di teman-teman mendownload. Oke, sahabat Daeng. Nah, ini karena masih jadwalnya nguli, tapi saya mau curi waktu untuk lihat suasana bazar yang ada di sini. Kalau di dalam enggak terlalu prioritas buat Daeng. Yang prioritas itu bazar atau pelapak yang ada di depan atau di samping ballroom nih kita akan coba lihat. Kita mau kepo-kepoin yang ada di ballroom. Ini yang ballroom mudah, sudah kita kepo-kepoin. Ini pada asik belajar semuanya ini. Katanya sih ada 1.700 sampai 1.800 orang ini. Waktu itu banyak banget tuh pilihannya. Coba kita lihat, ini ada makanannya disiapin di sini. Makanannya untuk apa? Makan siang. Kita coba lihat ke depan. Tuh. Oh ini ada alat-alat mic. Kita liatin aja di sini ada, oh ada fotografer, ini tukang jual foto ini, gimana deh Keng, sehat? Dari kapan? Tadi? Aturan dari kemarin, ngapain lama kamu datang? Tuh jadi ada yang bagian dokumentasi di sini. Di sini ada juga untuk outdoor LED display. Ini sampai ujung. Kenapa tuh? Kelihatan kayak ada tulisan tuh. Oh, gerak ada ini tuh. Apanya itu ya? Nah, di sini juga. Oh, ada lagi nih foto nih. Ini kalau yang cantik-cantik itu. Tapi sendiri dia ya, banyak sekali lah pokoknya dokumentasi ada. Ini sound apa-apa lah ini. Tuh di ujung juga ada tuh. Kita puterin aja nih, kita puterin. Masih sibuk belajar pada dah. Nggak usah belajar. Kita coba lihat yang lain. Ini yang cantik sendiri dia. Mana ini ya stafnya? Itu kenapa doang di situ? Oh, foto. Nah, ini masih dokumentasi juga. Kita ke bawah lagi. Oh, di sini juga ada. Jadi kita kepo-kepoin buzzer. Semua buzzer yang ada di sini. Apa ini tuh nomornya tuh? Telefik, telefik. Apa ini telefik, telefik ini apa dia? Mic juga ya, sama ya? Oh ini dia nih. Sama depan belakang. Buat di ruang kerja ya atau rapat. Tadi Pak Irfan di berikutnya katanya mau saya pinjemin ini buat di podium. Oh buat di podium ya. Kita tinggal di tes. Tuh banyak tuh ini saya enggak tahu ini bentuknya apa. Ini wow, udah include ya. Ini sama ini yang nanti di dicoba. Oh. Iya. Ini central unitnya ini mic-nya. Mic-nya tahu mungkin 2 atau 3. Oh yang digunakan ya. Oh berarti ini sentralnya, ini mic-nya. Betul. Jadi bisa pakai dua, bisa menyesuaikan ya? Oh lebih bisa, lebih ya? Oke siap, tapi sentralnya begini? Oh siap-siap nih teman-teman kalau misalkan butuh untuk alat apa namanya supporting di kantor. Tuh, tinggal screenshot aja tuh.
Ada emailnya juga di sini lengkap ya. Betul. Siap. Jangan enggak hilang. Iya, benar-benar. Stress hilang. Iya, betul-betul. Heeh. Cakep. Betul-betul. Oke, saya lanjut muter lagi, Pak ya. Sukses, semangat. Iya. Hah? Keliling. Di sini ada aksesoris, di sini ada aksesoris. Tuh. Ada macam-macam, ini ada sepatu banyak banget tuh. Teman-temannya ada ngambil Bapak. Kita ini ada apa itu? Jam tangan, tas, ikat pinggang, sepatu. Ini mau aja dikerjain sama orang-orang nih, bikin apa lagi nih, udah kayaknya. Kayak nyari kutu dia. Ini ada batu akik anti galak. Wih, di. Ini nih kita mau kepoin nih batu akiknya nih. Sama harga, Pak. Sama ada juga nomor 44 paket juga, Kak. Warnanya nih cakep nih. Mantap, ada yang ungu. Ini basarnya semuanya kita perlihatkan ya. Jadi rata-rata tuh kalau lagi main ke beberapa tempat, khususnya lagi ada kunker, nguli, pasti ada basar atau lapak batu akik. Cat eye, mata kucing. Ada tiger eye, ada cat eye. Ini ada jenis ruby. Habis ya, berarti ya. Yang belinya habis. Dia bukan yang kecil itu. Jamrut. Nih, kita lihat jamrut nih. Kemarin saya yang besar habis. Ini kecubung jumbo nih, head dan biangannya ini mah. Jenis kecubung ulung, ringnya monel ini ya, monel di dog. Ini ada cheng color. Cheng color. Jadi ini kayak bunglon dia, jadi menyesuaikan suhunya, jadi warnanya berubah-ubah. Saya kebetulan ada juga batu ini, jadi memang bisa jadi referensi juga buat yang mau koleksi ya. Jadi kali ini tidak ada yang kita, jadi kita lebih ke nge-vlog ini, tidak ada yang kita narasumbernya, tidak perlu kita ini. Yang penting saya perlihatkan suasana pada saat saya lagi di Jogja sekarang, nyari kopi gratis. Ini ada giok. Ini ada, oh bacan nih, bacan doko. Ada batu bacan, bacan doko nih. Ini ada onyx, ini onyx semua nih bentukannya beda-beda. Di sini juga ada mutiara-mutiara buat cewek-cewek. Jadi lengkap ini basarnya nih, Bray. Oh, ini gelang nih, gelang mutiara. Yo, ada cincinnya, ada gelangnya. Ada juga nih di sini nih, gelang-gelang. Ada kalung. Nah, ini ada giok nih buat terapi. Satu aja, Pak. Dua. Apa tadi, Mak? Mana, Mak? Madanis tadi, Mak? Limpora ada. Nyari apa? Ya, apa? Kan di sini banyak. Tanya Madanis kali. Di sini banyak, tinggal nyerok. Ayam ikan. Menunya. Ini batu akiknya ada. Kecil ya, Dora? Buah-buah.
Ini kita close di sini nih. Oke, sahabat Dengit tadi, jadi jatuhnya ini vlog yang saya buat yang ada di pasar The Ritz Hotel yang ada di Jogja. Karena kebetulan dan di sini lagi nyari kopi gratis ya, sekalian kita nge-vlog nih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close-nya di Batu Akik nih. Penting kita review semuanya. Vlog aja nih, vlog. Tuh, semuanya.